Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel The Undercover. Kita dengarkan kajian dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam tentang wasiat para salafus soleh. Kita simak guys. Dahulu salafus soleh yatawasaun, saling berwasiat dengan tiga perkara. Ini wasiat salaf kalau mereka sesama mereka itu terbiasa. Ya. Kalau mereka menulis surat ke teman-temannya, selalu membawakan tiga ini nasihat. Di antara tiga nasihat itu, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Makanya salafus saleh, mereka lebih sibuk memperbaiki batinnya, hatinya, ya akhul Islam. Sehingga menimbulkan lahir yang luar biasa. Masya Allah, akhal Islam, azani Allah. Ini cara yang paling agung supaya kita wafat di atas iman dan takwa, ya. Kita berusaha untuk pertama menjaga keikhlasan kita. Keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena dunia. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya karena ingin mendapatkan ketenaran. Jangan sampai kita beramal saleh hanya karena ingin disebut saleh dan yang lain. Demikian pula ya akhwal Islam, kita berusaha untuk pelihara bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Kita pelihara bagaimana cinta kita kepada Allah. Kita pelihara bagaimana tawakal kita kepada Allah. Kita betul-betul pupuk rasa cinta dan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang di hati kita, yang kita inginkan adalah keriduan Allah semata. Kalau sudah Allah yang ada di hati kita, Pak, harapan kita yang terbesar adalah Allah, cinta kita yang terbesar adalah Allah, maka dengan bagusnya hati dan batin kita, Allah perbaiki insya Allah lahiriah kita. Setelah kita kaji kajian dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam tentang wasiat para salafus soleh, Masya Allah, tabarakallah, kita banyak manfaat dan bisa menjadi ibroh untuk kita semua. Semoga kajian ini bermanfaat dan see you next kajian. Wassalam.